Hai, kami dari Ganara Art. Kini kalian bisa berkarya di rumah dengan mengikuti kelas online Ganara. Mulai dari pendidikan usia dini seperti sensory dan art and craft. Kalian juga bisa mengikuti kelas untuk anak-anak dan dewasa seperti kelas lukis dan kelas keramik. Selamat berkarya. Semuanya di kanal Ganara Art. Hari ini kita akan membuat sebuah cat air, lukisan cat air dengan subjek anjing putih. Nah, untuk selengkapnya yuk kita mulai sekarang. Hari ini kita akan membahas watercolor. Nah, watercolor ini catnya sangat friendly, artinya dia sangat bersahabat dengan kita. Dia hanya menggunakan air saja, gampang untuk dicampur warnanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar gradient itu enak banget. Untuk alat-alatnya, watercolor biasanya kita harus punya catnya tentu saja. Nah, catnya ini kita hari ini menggunakan tipe pasta. Jadi persis seperti pasta gigi teman-teman. Ada juga yang tipenya sedikit lebih padat seperti menyerupai kue. Jadi kita sebutnya cake atau yang berupa seperti tinta. Tapi hari ini kita menggunakan yang pasta saja. Nah, lalu kita juga karena menggunakan cat kita memerlukan kuas. Kuas hari ini semuanya lembut. Untuk ukurannya terserah teman-teman, yang penting sesuai dengan ukuran kertas yang teman-teman akan gunakan. Mengenai kertas, kita menggunakan kertas khusus yaitu cat. Kertas khusus cat air. Di depannya kasar, di belakangnya halus. Jadi kalau teman-teman mau membedakan depan dan belakangnya, biasanya yang depan lebih kasar. Kita hari ini menggunakan cold press, tipe kertas yang umum banyak dijumpai di masyarakat luas. Jadi jangan pakai kertas biasa, pakailah kertas khusus cat air, karena kalau pakai kertas biasa, biasanya airnya akan pergi ke belakang. Lalu kita butuh palet untuk menaruh cat. Untuk palet sendiri bentuknya berbagai macam. Untuk kali ini kita menggunakan yang kembang. Lalu karena kita menggunakan air sebagai medium utama, berarti kita menggunakan air juga. Hari ini saya menyiapkan 2 gelas, jadi yang satu untuk air bersih, satu untuk air kotor. Untuk kegiatan cat air harus selalu menyediakan tisu atau lap untuk mengelap sisa-sisa air pada kuas. Hari ini kita juga akan memperkenalkan medium baru untuk cat air, yaitu masking fluid. Masking fluid ini digunakan untuk menutup bagian yang tidak mau kena warna. Nah, kalau misalnya kita tidak memakai masking fluid pun juga tidak apa-apa. Tapi hari ini kita menggunakannya untuk mempermudah hidup Anda. Sekian untuk alat-alatnya dan mari kita mulai. Dalam watercolor, kalau misalnya teman-teman baru sekali mengenal watercolor, dianjurkan sekali untuk menggambar terlebih dahulu apa benda yang mau dibuat. Kita hari ini akan menggambar sebuah anjing. Nah, anjing ini menyerupai anjingnya Tintin mungkin. Jadi dia warnanya putih dan banyak bulu-bulu yang keluar. Nah, untuk bentuk dasarnya kita menggunakan banyak lingkaran. Jadi lingkaran yang sudah termodifikasi. Di tengah-tengah kertas Anda buatlah oval. Ini untuk muka moncong di atas. Lalu ada juga setengah lingkaran di atas. Jadi kita sudah agak tebel. Kita agak tebelin biar lebih tebal teman-teman bisa lihat. Oke. Kita buat lebih tebal. Lalu kita setelah udah ada bentuk dasar mukanya, kita mau tambahkan telinganya. Telinganya berupa segitiga. Jadi mudah sekali kita menggunakan bentuk-bentuk dasar. Kalau teman-teman bingung gambarnya mulai dari mana, pikirkanlah bentuk dasar, ada lingkaran, ada segitiga, dan ada juga persegi. Kalau sudah, kita sudah dapat bentuk dasarnya, kita taruh badannya. Sekarang ini bentuknya seperti menyerupai sapi. Nanti akan kita ubah sedikit. Sudah jadi bentuk badannya, kita sekarang mulai ke detailnya. Jadi teman-teman mulailah dari bentuk yang besar dulu, lalu ke bagian yang lebih spesifik, yaitu bagian yang lebih kecil. Jadi kita mulai dengan matanya, ada lingkaran, ada 2 tentu saja karena dia menghadap ke teman-teman. Lalu ada juga hidung, hidungnya berupa oval, lalu kita memberikan sedikit segitiga.
Setelah kita selesai membuat sketsa kita, saatnya kita masuk ke area pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan sendiri menggunakan cat air seluruhannya. Tapi sebelum kita menggunakan ini, kita menggunakan masking fluid dulu. Masking fluid ini cairan terbuat dari getah karet yang sebagaimana mestinya digunakan untuk menutupi bagian-bagian yang kita tidak mau dia ada warnanya. Jadi kalau teman-teman ingin memakai warna putih, pakailah putih dari kertas. Kenapa? Karena cat putih dari cat air ini sifatnya adalah transparan. Maka dari itu, supaya bisa memakai warna putih, putihnya berasal dari kertas. Maka dari itu kita kesampingkan dulu catnya, kita akan memakai masking fluid terlebih dahulu. Warnanya berbagai macam, ada yang kuning seperti yang saat ini saya pegang, ada juga yang warnanya abu-abu, dan ada juga yang warnanya biru. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana, tidak jadi masalah. Kalau bisa sih pakai yang bisa teman-teman lihat. Kalau ini warnanya sedikit lebih samar, jadi menggunakan warnanya sedikit warna tanpa ada warna tambahan lainnya, jadi warna sesuai getahnya. Nah, kita menggunakan kuas untuk aplikasi. Kuasnya bisa macam-macam, mungkin bisa pakai kuas yang sedikit lebih rusak. Jadi dalam arti kata kuas yang lebih rusak, kuas yang mungkin sudah lengket atau juga kuas yang mungkin sudah tidak beraturan ujungnya. Tapi hari ini kita menggunakan kuas yang sedikit lengket saja, jadi ujungnya tetap bisa dipertahankan. Nah, kita akan memberikan atau mengolesi lapisan masking tape ini di daerah-daerah yang kita tidak mau ada warnanya. Contohnya di sini untuk bagian bulu-bulunya, di bagian highlight atau di bagian yang paling terang di daerah matanya, di bagian hidungnya, dan juga di bagian kumisnya. Oke, kita cukup celup aja. Untuk berapa banyak pemakaiannya, tidak apa-apa, boleh tipis, boleh tebal, yang penting tertutup. Jadi kita olesi saja, mungkin sedikit samar-samar. Nah, tapi seperti yang Anda lihat, saya celupkan lalu saya gesek-gesek sedikit untuk di daerah yang tidak mau ada warnanya. Kalau terlalu tebal bisa diambil kembali menggunakan kuas. Jadi kalau kuas, kenapa kita pakai kuas yang lebih atau sudah beruzur? Karena kalau misalnya dia sudah kering, nanti biasanya kuasnya akan lengket dan pada akhirnya bisa kuas. Maka dari itu siapkan kuas yang ingin Anda korbankan. Tidak memakai masking fluid ini juga tidak apa-apa, sebenarnya bisa dilakukan, cuman Anda harus lebih hati-hati karena harus mengingat tempat yang mana yang akan ditinggalkan warna putih. Nah, ini kita taruh di sini. Jadi sebenarnya masking fluid ini diciptakan untuk membantu hidup Anda dalam melukis sehingga tidak terlalu stres. Aku harus mengingat semuanya yang mana yang harus aku tinggalkan warna putih. Oke, sekian. Mungkin bisa ditambahkan juga di sini. Di sini. Oke, sambil menunggu kita kering, jadi masking fluid akan berfungsi setelah dia kering. Kita tunggu sebentar untuk kering. Sementara itu cuci kuasnya, boleh direndam saja. Kita tidak akan menggunakan kuas ini lagi, atau tergantung mungkin kalau misalnya nanti kita akan pakai lagi untuk bagian yang lebih besar. Jadi kita cuci di salah satu cup air kita. Nah, sekarang sambil menunggu masking fluid ini kering, kita akan mulai menggunakan cat air. Untuk warna-warna yang kita gunakan, boleh teman-teman ubah warnanya. Misalnya aku mau mewarnai anjing yang telah kugambar dengan warna yang lebih terang, misalnya kuning atau coklat kekuningan, silahkan. Untuk kali ini saya akan menggunakan beberapa warna. Jadi warna yang akan dipilih ada warna yang lebih gelap dan ada yang lebih terang. Kalau dengan cat air, kita mengontrolnya menggunakan air saja. Jadi mau tipis mau tebal tergantung pada air, perbandingan antara air dan antara cat. Mungkin bisa abu-abu, lalu juga ada nih. Nah, kombinasi ini yang akan kita gunakan. Lalu kita juga akan menggunakan ya, untuk warna-warnanya yang aku gunakan adalah Prussian Blue, Black, Yellow Ochre. Lalu kita juga akan menggunakan campuran pink. Nah, untuk pink kita menggunakan merah saja cukup.
Jadi nanti kita akan campur menggunakan air sehingga dia akan memudar warnanya. Kita buka, lalu kita keluarkan, hanyalah sedikit. Cukup sekian segitu saja. Cara kerja orang watercolor berbeda-beda, ada yang langsung menggunakan kontrol air dari kuasnya, ada juga yang memberikan air ke dalam sini. Maka dari itu kita menggunakan dua cara tersebut. Nanti teman-teman, kalau misalnya aku lebih suka salah satu cara daripada cara yang lain, bisa menggunakan salah satu saja. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, boleh semuanya tergantung pada proses eksperimen kalian. Nah, ini kita akan pakai pertama, cara pertama yaitu menggunakan air bersih dituang ke dalam cat yang ada. Nah, cat ini akan aktif kalau misalnya sudah bercampur dengan air. Seperti yang Anda lihat, dia langsung berubah wujudnya dari padat menjadi cair. Untuk sementara, kita akan coba tes di sebuah kertas. Ini kertas potongan. Lalu kita coba tes. Kalau kita lihat dia masih terlalu tebal, boleh teman-teman tambahkan lagi dengan air untuk di cat yang ini. Tambahkan lagi air. Jadi fungsinya menambahkan air adalah membuat cat yang kita siapkan tersebut menjadi lebih transparan. Sekarang kita lihat bedanya. Ya, bedanya sangat cukup jauh dari yang tebal menuju yang tipis. Nah, kalau teman-teman sudah puas dengan warnanya yang ini, kita akan melapisi. Pastikan ini sebelum melapisi dengan warna masking fluid yang kita sudah aplikasikan sudah kering. Nah, masking tape juga ada sebetulnya, tapi bentuknya seperti tape. Jadi dalam arti kata sebuah solasi kertas, mungkin teman-teman sering lihat warnanya kuning. Nah, itu juga digunakan untuk hal yang sama. Jadi dia menutup bagian yang tidak ingin diwarnai. Masalahnya dengan masking tape adalah karena bentuknya menyerupai isolasi, maka dari itu daerah yang bisa ditutup sedikit lebih kaku daripada masking fluid. Nah, kita sudah ada warnanya untuk bagian telinganya. Sekarang saatnya untuk mewarnai bagian wajah, muka, dan lain-lainnya. Perlu diingat bahwa watercolor sifatnya transparan dan jika sudah kering, warnanya akan memudar. Jadi jika teman-teman memang suka dengan warna yang lebih terang, pastikan dia warnanya lebih terang daripada sebenarnya. Karena setelah dia menyerap ke dalam kertas, warnanya akan otomatis memudar. Kenapa? Karena watercolor sendiri partikelnya kecil, jadi dia bisa masuk ke dalam sela-sela kertas yang memang sudah didesain sedemikian rupa untuk memiliki pori penyerapan. Nah, kita akan siapkan warna berikutnya. Kali ini saya akan menyiapkan yellow ochre, black, dan Russian blue. Russian blue-nya akan disiapkan sedikit lebih tipis. Lalu untuk yellow ochre-nya juga sedikit lebih tipis. Jadi untuk watercolor selalu kerjakan dari yang tipis, warna yang tipis ke warna yang lebih pekat atau yang lebih gelap. Mengapa? Karena sifatnya adalah aditif, jadi hanya bisa ditambah, ditambah, dan ditambah. Untuk subtraktif, sifatnya bisa dikurangin. Untuk seni karya seni rupa biasanya berupa pottery atau keramik. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di video genre art yang lainnya. Itu untuk sifat-sifat yang subtraktif, jadi bisa diambil lagi, lalu ditambahkan lagi. Jadi keduanya, kalau ini hanya berupa aditif. Kita akan aduk warnanya dari yang sudah disiapkan, lalu kita akan coba lihat warnanya apakah sudah sesuai. Oh, sepertinya terlalu tebal, maka dari itu kita tambahkan lagi airnya. Kita tambahkan lagi airnya, siapa tahu dia lebih cair. Oke, ini cara yang mudah untuk pengenalan watercolor, jadi teman-teman bisa mengontrol airnya lebih baik. Tadi kita akan mencoba cara-cara yang lain, yaitu dengan kontrol air dari kuas saja. Nanti kita akan lakukan di bagian mata dan hidung. Nah, untuk birunya kita aduk, sepertinya tebal. Nah, karena tebal, kita tambahkan lagi. Untuk mengganti warna selalu sehabis merendam
kuas di dalam air kotor, selalu lap dengan tisu. Jadi selalu dalam posisi kering, itu akan lebih menentangkan hati, memastikan bahwa tidak ada cat yang tertinggal pada kuas, cat yang sebelumnya dipakai. Nah, kita taruh abu-abu. Abu-abunya inginnya sih mudah, nah tapi ini sepertinya lebih tebal dari perkiraan. Karena lebih tebal, karena dia bentuknya cair, kita dapat menggunakan pipet ini untuk mengambil beberapa. Maaf, saya tutupi sebentar karena biasanya dia suka loncat airnya. Nah, kita tutupi beberapa untuk yang bagian lebih tebal, lalu kita kasih air lebih banyak. Nah, seperti yang Anda lihat ya, sudah mulai memudar menjadi abu-abu. Tidak apa-apa untuk hal ini, kalau misalnya teman-teman berakhir dengan cat yang banyak, teman-teman bisa simpan dan menggunakannya di lain hari. Kalaupun dia kering pun, bila Anda meneteskan air sedikit, dia akan aktif kembali. Nah, sudah jadi abu-abu, transparan di sebelah sini. Nah, kita akan mulai mengerjakan dari yang muda ke tua. Boleh ambil yang abu-abu dulu, atau biru dulu, atau bahkan pink dulu. Nah, kita akan menggunakan abu-abu, sepertinya nih kuasnya sedikit lengket. Nah, maka dari itu, dari masking fluid, kita akan menggunakan kuas lain. Kalau kuasnya lengket, boleh diaduk sedikit. Nah, dia terbuka. Oke, nah kita coba kasih di sini. Jadi untuk benda, biasanya ada bayangan. Bayangan biasanya terdapat di antara dua sisi yang bersentuhan, biasanya di bawah lokasinya. Maka dari itu kita kasih dari bawah. Nah, kita kasih daerah-daerah yang kita mau ada warnanya. Ingat, putih berasal dari kertas. Anjing yang kita buat kali ini inginnya menyerupai anjing Tintin yang warnanya putih seperti salju. Nah, maka dari itu jika ada putih, tinggalkanlah saja, tidak apa-apa. Justru putih itu menjadi suatu tambahan estetika dalam sebuah lukisan watercolor. Karena putih kembali lagi tidak bisa diletakkan begitu saja menggunakan cat watercolor, harus menggunakan bantuan cat-cat lainnya. Setelah ada dari bawah, kita juga tambahkan di hidung. Di hidung sebelah sini, lalu di sebelah sini. Kalau teman-teman rasanya terlalu tebal, segeralah cuci kuas teman-teman, lalu lap. Kuas yang bersih ini, dia akan sifatnya mengambil cat. Jadi kalau teman-teman merasa kayak, wah ini terlalu tebal, aku terlalu banyak air, jangan panik. Kita keringkan kuas, lalu celupkan kuas yang kering itu di tempat yang mau diambil catnya. Atau cara mudahnya, gunakanlah tisu tolak, langsung ambil semuanya. Begitu, nah kita ke daerah yang kita mau saja. Mungkin di sebelah sini, mungkin di sebelah matanya. Oke, begitu. Setelah selesai, kita akan tambahkan dengan warna-warna lainnya, contohnya warna biru muda dan warna yang lain-lainnya. Jadi kita mengerjakannya dari yang muda ke tua tetap. Ya, kita tambahkan, ingat kalau sudah ada abu-abu yang dikerjakan, tidak perlu ditutup semua, tinggalkanlah dia, karena dengan begitu warnanya bisa berinteraksi satu sama lain. Oke, ini kita tambahkan. Kalau misalnya kuas Anda terlalu besar, jangan ragu untuk mengganti dengan kuas yang lebih kecil. Karena kuas diciptakan berbagai macam ukuran, fungsinya jika Anda merasa kesulitan dengan kuas yang besar, di daerah yang kecil Anda bisa merampungkannya dengan kuas yang lebih kecil. Yang sebelah sini saya ingin di sebelah sini lebih gelap, jadi ada gelap sebelah sini, lalu terang sebelah sini. Nah, kita tambahkan lagi warnanya. Untuk daerah mulutnya, dia cekung atau cembung. Cekung dari arah saya, cembung dari arah Anda mungkin. Jadi dia bentuknya. Setelah kita tambahkan warna biru, abu-abu, dan pink, kita akan tambahkan lagi dengan warna yang sudah kita siapkan, yaitu yellow ochre. Kalau yellow ochre kita lihat terlalu terang, teman-teman bisa mengakali dengan menambahkan warna yang lebih gelap. Contohnya abu-abu ini. Jadi tambahkan sedikit, dia akan lebih gelap. Seperti percobaan kimia saja. Jadi kita tambahkan daerah-daerah yang kita mau. Kita aduk-aduk sedikit, dia berubah menjadi lebih tua. Nah, kita coba kembali lagi di sini kertasnya. Ini sebuah kebiasaan yang baik apabila teman-teman mau mencoba warna tapi tidak tahu warnanya apa. Lebih baik dicoba dulu di kertas.
sebelum ditaruh di kertas yang ingin kita jadikan sebagai hasil terakhirnya. Mengapa? Karena kembali lagi partikel watercolor adalah kecil, jadi kalau misalnya sudah menyerap di dalam kertas, dia biasanya kurang begitu memaafkan. Gitu. Nah, kita tambahkan lagi untuk di bagian-bagian yang sudah ada. Kalau misalnya kurang kurang kuat warnanya, silakan tambahkan. Tapi kebetulan tiap orang punya preferensi berbeda. Jadi terkadang mereka lebih suka yang tipis, lebih suka yang tebal. Kalau aku sendiri sukanya sedikit lebih tebal, jadi warnanya lebih terlihat nyata. Kembali lagi, tapi biarkanlah alat yang bekerja untuk kita, karena mereka diciptakan untuk kita. Jadi kalau misalnya Anda merasa kesulitan dengan sebuah media atau alat, berarti mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki untuk berikutnya. Nah, ini kita tambahkan lagi bentuk matanya. Kembali lagi, harus dipertahankan bentuknya, karena kalau bentuknya tidak dipertahankan, sayang sekali sudah digambar bagus-bagus tapi akhirnya dibiarkan dengan pengaplikasian yang kurang begitu memperhatikan lokasi dan bentuk yang sudah dibuat. Jadi tetap kita menghargai usaha yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan menggunakan yang sudah kita buat tentu saja. Nah, kita isi bagian-bagian yang ingin lebih tua. Kalau ingin lebih tua, ternyata dia belum lebih tua, selama masih basah bisa Anda teteskan saja, nanti dia akan kering lebih tua. Nah, sudah jadi sebelah sini. Tapi sebelah sini juga ingat dia sedikit cekung atau cembung sesuai dengan posisi Anda lihat. Nah, di sebelah sini juga kita mulai tua. Jadi ini fungsinya untuk menambah warna yang lebih tua. Warna lebih tua tidak harus yellow ochre ini, yang penting warnanya lebih pekat saja. Jadi pencampuran dengan airnya sedikit lebih kurang atau dikurangi daripada yang awal-awal yang memang kita butuh di cat tersebut super cair. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tunggu kering dulu. Mungkin bisa diaplikasikan bagian matanya. Bagian matanya sebelah sini dia lebih terang, jadi tidak semuanya warnanya nanti akan hitam. Jadi di bagian mata tentu saja ada iris dan ada pupil, yang pupilnya warna hitam nanti tentu saja kita warnai hitam. Untuk iris kita bisa warnain apa aja, kalau teman-teman mau dia warnanya merah karena dia selalu begadang juga boleh warnanya. Nah, kalau sudah, kita tunggu kering sebelum kita aplikasikan ke hidung dan matanya. Kita bisa mengerjakan bagian luar atau latar belakang. Biasanya untuk lukis biasanya kita usahakan mulai dari luar ke dalam, tapi untuk kali ini karena bentuk atau subjeknya cuma satu, hanya satu, maka kita bisa memilih yang mana yang mau kita kerjakan duluan dari keinginan teman-teman. Nah, untuk di sebelah sini warnanya birunya lebih tua, saya akan menggunakan warna biru yang sama dengan ini, yaitu biru Prussia. Nah, karena dia sifatnya tipis, seperti yang teman-teman lihat tadi bentuknya warnanya seperti ini, saya akan menyiapkan sebuah tempat untuk biru ini, tapi dengan menggunakan cara yang lain. Jadi kita akan menggunakan kontrol langsung dari kuasnya. Nah, kita siapkan dulu catnya. Cara ini berguna apabila teman-teman menggunakan cat air yang bentuknya menyerupai kue. Jadi kita langsung menggunakannya dari sini, kita tambahkan airnya langsung dari sini. Jadi ini hanya bisa dilakukan apabila teman-teman sudah tahu warnanya kurang lebih seperti apa. Misalnya aku mau yang tebal sekali sebelah sini untuk menambahkan kontras dari bagian samping kanan kiri dari anjing yang telah kita buat. Nah, kita bisa kontrol langsung dari sini, jadi ketebalannya langsung kita kontrol dari kuasnya. Nah, apabila teman-teman merasa terlalu tebal, ini bukan cara teman-teman, boleh saja kembali ke cara yang berikutnya yang sebelumnya kita sudah pakai. Nah, kita pakai ini, pakai yang lebih cair. Bisa kita juga campur pakai air, misalnya teman-teman mau, aku mau lebih tipis lagi, kita bisa kasih air. Jadi ini mudah sekali untuk membuat gradasi dari muda ke tua dan seterusnya. Teman-teman boleh menggunakan warna apapun untuk warna latar belakangnya, tidak harus biru, bisa yang lain. Tapi ini fungsinya hanya untuk membuat definisi bagian dari
anjing yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita kasih lagi. Bentuknya abstrak saja, tidak perlu harus spesifik dengan latar belakangnya yang sudah ada di pinggiran kertasnya. Nah, ini seperti yang Anda lihat di bagian masking fluid yang sudah kita aplikasikan, karena sifatnya karet dan anti air, dia mulai terlihat melawan air yang kita aplikasikan. Nah, ada satu pantangan di dalam watercolor yang tidak boleh dilakukan adalah menegakkan kertas selagi bekerja. Mengapa? Karena kita sekarang menggunakan banyak kertas, banyak air. Nah, ini kalau kita tegakkan kertasnya, tentu saja air akan mengalir mengikuti gravitasi bumi, yang mana berarti mengalir ke bawah. Kalau mengalir ke bawah, ya apakah itu efek ingin supaya bisa dripping? Kalau mau dripping juga tidak apa-apa, tapi kalau misalnya tidak ingin dripping, hindarilah hal tersebut. Maka dari itu menjadi sebuah pantangan. Banyak juga orang yang mengaplikasikan masking tape lalu digunting. Digunting menyerupai bentuk, itu bisa dilakukan apabila teman-teman ingin mewarnai bentuk, tidak ingin dikenai oleh catnya, tapi tidak sekecil atau tidak melengkung seperti ini, bisa juga. Jadi ada berbagai macam cara untuk masking, ini salah satunya, dan bisa kita aplikasikan dimanapun. Untuk batik, kalau misalnya teman-teman suka membatik, itu juga mirip cara pengaplikasiannya masking ini, kalau di batik menggunakan malam. Nah, sudah jadi. Nah, kita akan kembali ke daerah yang sudah kita tinggalkan tadi untuk kering. Kita bisa mulai dari hidungnya. Hidungnya warnanya abu-abu. Nah, abu-abu kita tipis-tipis saja. Di sebelah sini. Nah, kita bisa, kalau misalnya terlalu muda, bisa ditambahkan ke yang tadi kita campur, karena kita akan membuatnya lebih tua. Nah, kita hajar saja, tidak apa-apa, nanti kita tunggu kering sewaktu kita mengerjakan matanya. Nah, setelah kita aplikasikan dengan abu-abu, kalau misalnya cat Anda kurang pekat, kita bisa tambahkan dengan cat warna hitam. Warna hitam kita siapkan seperti yang warna biru tadi, jadi di sini saja cukup sekian. Jadi kalau kita menggunakan cat air yang model pasta, tidak perlu mengeluarkan cat yang sangat amat besar, dalam jumlah besar. Jadi cukup dengan sedikit aja, dia akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi cat ini sangat fleksibel untuk teman-teman yang suka berpergian, membawanya pun lebih mudah, membersihkannya apalagi. Untuk membersihkannya cukup untuk direndam atau dicuci dengan air mengalir dan sudah selesai. Berbeda dengan beberapa cat yang mana mesti menggunakan cairan-cairan khusus. Nah, kita isi di sebelah sini lebih tua, di bawahnya lebih muda. Kita tinggalkan dia untuk kering sebentar, lalu kita sekarang mengerjakan bagian matanya. Bagian yang penting karena ada mata adalah jendela dunia. Nah, kita menggunakan yang lebih pekat warnanya. Jadi kita di sini. Untuk daerah-daerah yang belum kering, saya harap teman-teman hati-hati, karena kalau belum kering lalu tidak sengaja tergesek, maka akan menimbulkan masalah baru. Mungkin teman-teman harus bergegas untuk mengelap atau untuk menyeka daerah-daerah yang tergesek. Nah, kita di sini kita buat bulat dulu untuk bagian mata bagian dalamnya. Lalu kita bikin satu lagi. Bagaimana cara menggunakan kuas supaya dia tetap tajam? Jadi setelah kita mengambil kuas, ambilnya sedikit-sedikit aja, tidak perlu fokus untuk mengambil banyak. Lalu tahan nafas, lebih baik tidak berbicara sewaktu mengaplikasikannya. Jadi kegiatan saya ini jangan ditiru. Nah, ini sambil menahan nafas atau tidak berbicara, jadi benar-benar diam bagian tubuh lainnya, tangannya mulai bergerak. Lalu aplikasikanlah sedikit tekanan saja, tidak perlu banyak. Lalu ikuti gambar yang sudah dibuat. Oke. Nah, lalu untuk di luarnya kita juga boleh buat. Jadi kalau begitu saja sudah cukup, teman-teman sudah suka, boleh begitu saja. Nah, hati-hati ini kalau pengaplikasiannya untuk mata bagian luarnya, banyak yang suka bikin sedikit
lebih juling. Jadi teman-teman hati-hati saja. Untuk bagian luarnya, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kiri dan kanan, bukan kanan dan kanan, ataupun kiri dan kiri. Jadi pelan-pelan saja. Tidak ada yang mengganggu selama pengerjaan. Jadi pelan-pelan saja, teman-teman pasti akan bisa. Nah, kita akan tunggu itu kering. Selagi di sini kita boleh menambahkan warna. Kalau misalnya di sini hidungnya dirasa kayak oh masih terlalu muda, tambahkan saja. Nah, kita tambahkan. Nanti kita akan juga menambahkan bagian yang bawah dan bagian hidung. Setelah itu kita akan tunggu kering. Lalu kita akan lepas masking fluid kita. Lalu ini di dalam hidungnya lebih tua. Kalau sudah kering barulah diaplikasikan. Oke, karena kalau tidak dia akan menyebar. Semoga tidak menyebar. Kalau tidak yakin teman-teman apakah cat tersebut akan menyebar, boleh ditaruh di cahaya matahari atau di menggunakan pengering rambut. Nah, setelah kita selesai dengan proses pewarnaan, kita sekarang akan mencabut lapisan-lapisan masking fluid yang sudah kita lapisi sebelumnya. Cara mencabutnya gampang, cukup menggunakan ujung jari lalu kita gesek perlahan. Syarat untuk bisa melakukan hal ini adalah cat air yang sudah kita pergunakan dalam proses pewarnaan harus seluruhnya sepenuhnya kering. Jadi tinggal kita gesek-gesek saja, maka seperti yang Anda lihat, lapisan kertas yang tadi ditutupi akan muncul kembali, jadi dia masih menampakkan putih dari kertas. Jadi jika teman-teman memang sudah berencana akan ada putih, ini sangat membantu sekali menggunakan masking fluid ini. Kalau misalnya Anda suka melihat sosial media atau sosial, sering sekali orang yang menggunakan masking fluid ini dia merekam proses pencabutannya. Sepertinya dia ASMR gitu. Jadi bisa dicabut juga, bisa digesek sampai hilang karetnya. Oke. Jadi dia menampakkan kembali bagian-bagian yang tadinya sudah tertutup oleh cat. Nah, kita sudah diberkati dengan warna putih. Nah, kita sekarang akan melakukan sedikit modifikasi untuk bagian yang putih. Kalau misalnya teman-teman merasa kayak ini terlalu putih, boleh juga ditambahkan warna-warna yang sebelumnya ada. Nah, kita tambahkan sedikit supaya dia tidak terlalu mencari perhatian, maka kita tutupi sebentar untuk bagian-bagian yang kita. Sekian. Selamat, Anda sudah mengerjakan sebuah watercolor dengan subjek anjing putih dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.